warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS, wakil OSIS untuk masa bakti 2022-2023. Tujuan kami setelah kami menjabat dan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMA IT Lokman Al-Hakim, yang pertama pastinya melanjutkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada sebelumnya dan menciptakan inovasi baru untuk kegiatan yang belum pernah tercapai pada periode sebelumnya. Sesuai visi misi kami, tentunya kami akan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, rasa sosial dan kekeluargaan pada diri setiap masing-masing siswa melalui sarana organisasi. Sekian.